Kelebihan dan kekurangan Honda WR-V, pastikan dulu sebelum membeli. Honda WR-V adalah jenis mobil crossover yang diproduksi oleh Honda dan Honda WR-V memiliki desain eksterior yang sporty dan dilengkapi dengan fitur kenyamanan dan teknologi yang baik. Honda WR-V tersedia dengan pilihan mesin bensin dan diesel, dan menawarkan kinerja yang baik dan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Kelebihan dari Honda WR-V meliputi desain eksterior yang menarik, kinerja mesin yang baik, fitur keamanan dan kenyamanan, ekonomis, dan ketinggian bodi yang memudahkan akses, sementara kekurangannya meliputi kabin yang terbatas, fitur yang kurang, suspensi yang keras, dan harga yang mahal. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan Honda WR-V lengkap, simak videonya. Jumpa lagi sahabat Kar 2, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune! Kelebihan, desain eksterior sporty. Desain eksterior Honda WR-V menawarkan tampilan yang menarik dan sporty yang membuat mobil ini terlihat modern. Kinerja mesin baik, baik varian bensin atau diesel, mesin Honda WR-V memberikan kinerja yang baik dan responsif. Fitur keamanan dan kenyamanan, mobil ini dilengkapi dengan fitur keamanan dan kenyamanan seperti airbag, sistem pengereman ABS, dan AC yang kuat. Ekonomis, Honda WR-V menawarkan efisiensi bahan bakar yang baik, membantu meminimalkan biaya operasi jangka panjang. Ketinggian bodi Honda WR-V memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik dan memudahkan akses ke mobil. Kekurangan. Beberapa kekurangan dari Honda WR-V meliputi kabin yang terbatas. Ruang kabin pada Honda WR-V mungkin terasa sempit bagi beberapa orang. Fitur yang kurang. Beberapa fitur tambahan seperti sistem navigasi dan pengaturan suhu udara tidak tersedia pada varian tertentu. Suspensi yang keras. Beberapa pemilik Honda WR-V melaporkan bahwa suspensi keras pada mobil ini bisa menjadi masalah bagi mereka yang mencari kenyamanan saat berkendara. Harga yang mahal, Honda WR-V mungkin terlalu mahal bagi beberapa orang, terutama jika dibandingkan dengan mobil sejenis dalam segmen yang sama. Itu adalah beberapa kelebihan dan kekurangan secara umum yang dapat terjadi pada Honda WR-V, tetapi pastikan untuk melakukan riset yang cukup dan membandingkan dengan mobil lain sebelum memutuskan untuk membeli.